Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Waroja, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Sigendong, yang alhamdulillah hari ini ada acara ya Bu, enggak bisa hadir. Yang saya hormati Ibu Bunda PAUD Desa Sigendong, Ibu Nyonya Bebas Raharjo, Bapak Babin dari Polsek Waroja yang saya hormati, Ibu Solihah selaku komite sekolah yang saya hormati, hadirin semua wali santri, santriwan, santriwati TK Muslimat Nahdlatul Ulama Masjito Sigendong yang saya hormati. Pertama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian sehingga bisa bertemu berkumpul dalam acara akhirus sanah dan wisuda pelepasan santriwan santriwati TK MNU Masjito Sigendong. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah, amin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kali ini saya hanya akan menyampaikan dua kata saja. Yang pertama, kata pertama terima kasih. Terima kasih kepada segenap pendidik dan tenaga kependidikan TK Muslimat Nahdlatul Ulama Masjito Sigendong yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang selama ini kita laksanakan. Love you all ya, bunda-bunda. Bunda-bunda ini lagi sibuk. Terima kasih lagi untuk Bunda PAUD dan Kepala Desa Desa Sigendong yang senantiasa mendukung, memberikan dukungan kepada kita semua, baik secara moral maupun material, yang telah selalu diberikan oleh Bapak Kepala Desa dan Bunda PAUD. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali kepada Ibu Komite Sekolah yang selalu memberi saran, kritikan, saran yang membangun, sehingga yang dulunya hanya kelompok bermain yang tidak dipandang oleh orang hanya dengan siswa 35. Sekarang alhamdulillah siswanya semakin banyak dan alhamdulillah tahun ini itu meluluskan anak 42 santriwan santriwati alhamdulillah. Insyaallah kalau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya itu bisa diandalkan insyaallah, amin. Terima kasih kembali kepada Bapak Camat yang berkenan hadir di sini di tengah-tengah kita. Tadi Bunda PAUD Kecamatan atau Ibu Camat minta izin, ya mohon izin tidak bisa hadir karena agak kurang sehat. Kita doakan semoga Bu Camat bisa segera pulih kembali, amin. Terima kasih lagi kepada Pak Babin yang berkenan hadir dengan personilnya, Bapak, matur nuwun. Terima kasih lagi pada bunda-bunda, mamah-mamah dari santriwan santriwati yang telah mempercayakan anak-anaknya sekolah di sekolah kami. Insya Allah semoga apa yang panjenengan niatkan dari berangkat dari rumah sampai ke sini bertahun, satu tahun ajaran kemarin, dua tahun COVID kita tidak mengadakan pentas seni ya Bu ya, nanti kita akan melihat pentas seni anak-anak kita. Tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat Nabi, karena kita alirannya Nahdlatul Ulama, jadi sholawatnya sholawat Nahdiyin. Alhamdulillah, pada hafal ibu-ibu ini apa lapora. Nanti belajar ya sama anak-anaknya, biar benar-benar, karena kita orang Nahdiyin ya kita harus bisa sholawat Nahdiyin. Insya Allah belajar ya, belajar sarang ya. Itu ucapan pertama, terima kasih. Yang kedua, karena tadi saya berjanji hanya dua kata ya Bu, hanya dua kata yang akan saya sampaikan. Yang kedua yaitu permohonan maaf. Permohonan maaf
saya pribadi ataupun saya mewakili bunda-bunda pendidik dan tenaga kependidikan TK Masito, barangkali saat memberi asuhan, pengasuhan atau bimbingan pada anak-anak panjenengan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf lagi pada Bunda PAUD, sering kita itu tidak koordinasi ya Bunda. Kalau ada kegiatan terkadang terlupakan, Bunda mohon maaf. Bapak Camat semuanya, kami mohon maaf untuk segala kesalahan yang kami buat selama ini. Semoga bisa memperbaiki kami di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sudah dua kata ya Bu. Sudah dua kata berarti sudah ya. Sudah. Karena saya jadi berjanji hanya dua kata. Terima kasih dan permohonan maaf. Kiranya sudah saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wallahu fiq ila atwa mitawarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.